Shalom, bertemu lagi dalam JRY News Channel. Terima kasih karena bersama dalam channel ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita teruskan perkongsian berita hiburan pagi ini. Kali ini diketik daripada Era TV. Ratu Rock Ella tak ralap cerita dia mengandung. Benarkah Ella mengandung? Mari kita sama-sama lihat berita penuh tentang ini. Kita teruskan, Ratu Rock negara Ella tidak ralat apabila timbul cerita dia hamil. Walaupun ini bukan kali pertama berita itu tersebar. Ella atau nama sebenarnya Nurjila Aminuddin, 55 tahun, berkata ini adalah kali kedua tersebar cerita dia hamil selepas dakwaan sama muncul sekitar penghujung tahun 2013. Sebagai rekod, penyanyi itu mendirikan rumah tangga dengan seorang jejaka yang bekerja sebagai juru terbang Ajar Gajali pada 2011, tetapi setakat ini tiada tanda dia mengandung. Justru Ella masih menaruh harapan kabar itu menjadi kenyataan dalam tempo terdekat. Kata Ella, saya tidak tahu menahu tersebarnya cerita bahwa saya hamil. Mudah-mudahan saya diberikan rezeki dalam masa terdekat, katanya lagi. Walaupun ini bukan kali pertama timbulnya gosip mengandung ini, saya tidak ralat dan menganggap ia sebagai doa oleh orang ramai kepada saya. Sebelum ini, pada tahun 2020, heboh dikatakan Ella mengandung karena pertambahan berat badan. Menjadi punca ramai menyangka dirinya hamil. Tak adalah Ella tak mengandung pun, katanya. Ini berlaku karena berat badan Ella naik, tapi sekarang sudah mula turun. Insya Allah doakan saja Ella berbadan dua, kata Ella lagi. Apapun, semoga mendapat rezeki buat